الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعبد الناس اكثرهم تلاوة للقران. Manusia yang paling baik ibadah dia adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Maka bila kita sebut tentang baca, tilawah, yatlu ya, baca. Tapi baca yang yang paling orang kata kena jaga dia punya khairukum man ta'lam Al-Quran ialah baca dalam bentuk ada nada dan irama. Sebab nada irama ni juga ada hubung kait dengan seni bacaan Quran. Jadi apabila kita kata nada dan irama, Nabi kata zayyinu aswatakum bil Quran man lam yataghan Quran falaysa minni. Dan saya pun telah bagi nota minggu lepas, tapi tahu nota tu hilang mana. Nota itu ialah nota tentang bacaan Quran berharakat. Harakat ni maknanya pergerakan nada dan irama. Quran ni dia mukjizat. Kita tak boleh baca dia statik. Mana statik ni kita baca jatuh kat situ ya, tak bergerak langsung. Sedangkan kita kata Quran ni syifa, penawar. Dia boleh menggerakkan jiwa kita. Kenapa kita baca dia statik? Sebab kita kadang-kadang tak tahu yang bacaan bergerak itu dia ada hubung kait dengan ketertilan bacaan. Orang kata muratal, ketertilan. Dan dalam ketertilan itu ada nama dia kepasihan bacaan. Dua perkara. Dalam kita nak bentuk tajwid, walaupun tajwid tu markah ada lebih sikit 30 kan, jadi ketertilan penting, iaitu cara pergerakan bacaan tu. Kita baca ayat mana pun, walaupun kita baca tertil macam syekh kita dibaca, itu bacaan dia panggil bergerak dan berkembang. Jadi untuk taranum ni, pergerakan dan perkembangan itu ada hubung kait dengan turun naik nada itu. Nama dia salalim tuluk wa salalim nuzul. Maka dia berperanan penting dalam suara. Sebab suara ini adalah anugerah. Ya, suara. Dan suara yang kuat juga memberi satu desakan pergerakan jiwa kita. Baik. Saya masih lagi duduk dalam ayat Al-Baqarah 5 ayat depan untuk basic pengenalan. Kita tengok dulu suara pertama, nama dia suara qorar. Qorar ni istilah Indonesia sebenarnya. Zaman-zaman saya belajar dulu, tok guru saya tak pernah cerita apa qorar apa. Cuma dia kata suara paling bawah. Tapi kalau kita belajar di negara sahabat kita, dia banyak guna istilah-istilah ni. Ya? Baik, kita tengok yang pertama, suara paling bawah, nama dia qorar, untuk memulakan a'udzubillah ya. Harkat satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, cuba ikut 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, bismillah pun sebut dengan bergerak dan ada alunan dan melengguk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu dah ada ya. Masih lagi ya dengan suara qorol, harkat satu, pergerakan satu ya, dan tabaqat satu. Tabaqat ni tingkatan nada. Alif lam mim. Alif lam. Ya, zalikal kitab, sebut za tu cukup bergerak. Zalikal kitab, pergi ya, jangan za jatuh situ ya. 1 2 3. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Bergerak ya, sebut zalikal kitab la raiba fihi hudan. Lonjak kan, jangan kita statik. Kalau kita tak buat gitu, ayat tu jatuh tepat sama. Itu tanda Quran tu kita baca betul tapi tidak fasih, tak tertil. Ingat ya? Banyak orang baca Quran ni tak ikut syarat tertil.
Sebab itulah Hakim Fasahah, dia sekali dengan tertil. Orang dok anggap Quran ni hanya tajwid semacam macam tidak. Tajwid itu dia melibatkan hukum bacaan. Tapi hukum bacaan tajwid bukan dengan hukum fiqh. Jangan kita buat masuk hukum fiqh dalam hukum bacaan. Silap. Sebab itu dalam bab bacaan, dia ada panggil mazhab qiraat. Ingat ya? Kita belajar fiqh mazhab fiqh. Ingat ya? Kita belajar Quran mazhab qiraat. Kena faham tu. Jangan campur dua tu. Yang jadi kita bercelaru, kita dok ambil hukum fiqh, pergi bubuh hukum bacaan. Salah. Kenapa tuan-tuan? Sebab dulu ulama dulu dia hebat. Dia boleh baca taranum, dia juga boleh mengajar fiqh. Nampak tak? Dulu seorang boleh mengajar 10 ilmu. Ha, dia juga mahir bahasa Arab, dia mahir tu ulama-ulama dulu. Sekarang ilmu tu telah dispesifikkan. Ha, jadi kita cuba ubah ya. Ha, tentang hukum tajwid tadi. Maka kita tak boleh kata salah tajwid, hukum dia serupa hukum fiqh. Kita kata bacaan ni haram, salah. Haram ni benda hukum seketul, hak nampak. Nampak tak? Ha, jadi kita kata kurang fadilat. Ha, gitu. Kurang fadilat. Ha, jadi hari ni kita nak tingkap sikit ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim semula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. A'udzu billahi minasyaiton. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak. Alif lam mim. Alif lam mim. Ah, itu masih lagi ya. Qara suara bawah. Zalikal kitabu la raiba fi. Hi hudal tolak. Hi hudal lilmuttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi. Hi hudal lilmuttaqin. Itu gambaran ya. Harkat satu gambaran. Sekarang ni pergi harkat dua. Dia panggil soal. Soal dalam konteks tabakat taranum. Bunyi nada soal. Maka kita tak boleh ambil nada tadi. Kalau kita ambil nada tadi, nama takrir. Dalam taranum, dia tidak ada takrir. Takrir ni ulang nada, tak ada. Baca berapa lagu pun, dia tidak ada sama. Hak kita dia bawa, kadang-kadang, apa benda ayat kita baca, kalau kita biasa dengan suara tu, siapa ketua hak tu ya? Kenapa? Sebab kita hanya dapat satu nada. Alladhi. Alam kena angkat sikit. Alladhi. Okey, satu, tiga. Alladhi. Ambil dulu situ. Pacak dulu. Alladhi. Angkat. Lam ni dia sifat gitu. Alladhi. Ha, ada orang dia macam alladhi, itu harkat empat. Nampak tak? Ini harkat satu baru. Ha, untuk soal. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Buka. Setiap ma'ar sukun kena buka sebutan tu. Baru sebutan tu, kata tu guru saya tak moyok. Tak moyok dia kata. Ya? Dia guna istilah macam tu. Bacaan kita ni kena sihat. Tuan sihat tapi bacaan tak sihat. Tuan tak sihat tapi bacaan sihat. Ha, ya? Sihat. Ada pil dia. Okay? Okay, satu, dua, tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as
salat. Dia nampak macam orkestra. Quran ni kita boleh mengorkestrakan dia tanpa ada alat muzik. Dalam tu ada keyboard dah. Dalam tu ada gitar utama. Dalam tu ada double bass. Dalam tu ada semua muzik. Hebat Quran ni. Yang tak hebat adalah nyanyi sibuk dengan alat muzik. Slowly pergi hantar. Kalau buang alat muzik, terkatung-katung out, turun pentah. Tapi Quran tidak. Tuan-tuan boleh dengar tak kori-kori Arab? Cuba dengar sekali kori-kori Arab. Baca kan? Satu stadium mendengar seorang kori baca. 30 ribu, 40 ribu. Kita kena buat gitu sekali. Kan? Satu, dua, tiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat. Rabi, itu nama dia soal. Setiap ada soal mesti ada jawab. Mesti ada. Dalam Quran tu gitu. Kita baca ayat mana? Mesti ada kan? Kita baca wad-du'a wal-laili idza saja ma wad. Tengok gitu. Kita baca wad-du'a wal-laili idza saja ma. Ayat tu. Kalau kita tak ada tu dia lah. Wad-du'a wal-laili idza saja ma wad. Ta'aka rabbuka wa ma qala wala. Itu tak ada. Itu tak ada. Bacaan yang satu nada. Nampak dah? Sebab tu Quran ni kalau ayat ma aja, ayat wala, itu lagi cantik. Yang ketiga, nama dia jawab. Jawab kita ni, wa mimma ni, dia ada wajibal ghunnah. Tajwid, wajib jaga. Jangan kata orang ahli Quran mementingkan lagu daripada tajwid. Itu satu tuduhan fitnah. Fitnah. Ada orang kata gitu. Mengaji dengan siapa? Dia tu belagu je tu. Jangan fitnah. Ini fitnah besar dalam agama ni. Dah fitnah lain kita buat. Dalam bab Quran kita nak fitnah juga. Tengok ya. Tengok saya bawa. Harkat ketiga nama dia jawab. Wajibul ghunnah. Okay? Wa mimma. Pegang betul-betul tu. Dah kita kata wajib berguna kan? Lebih hebat daripada tajwid lagi. Satu, dua, tiga. Wa mimma radakhanahum yufiqun. Itu ada burdah. Burdah ni bunga-bunga bacaan. Burdah ada dua. Satu burdah sinai, satu burdah asli. Asli ni memang gitu dah. Sinai ni yang dicipta oleh para-para ulama qari, ulama Quran. Ya. Wa mimma. Satu, dua, tiga. Wa mimma radaqnahum yufiqun. Burdah tu sebab burdah ni dia mencantikkan alunan. Kalau tak ada burdah dia tak panggil taranum. Tapi jangan lebih burdah pada ayat. Kalau lebih burdah nama dia qasidah. Qasidah tu dia banyak burdah dah. Ya abtadi ul imla. Enam ribu harkat. Tak apa, itu syair. Syair kan. Tapi nak jaga juga. Tak, kita berzanji kan. Sebab itu pentingnya hukum. Nak kawal kan. Pentingnya mat kan. Nak kawal. Asyuara yatibul gawun. Para penyair, dia bersaing ikut nafsu dia. Kita tak ikut nafsu. Kita wama yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Kita baca apa yang wahyu turun. Ni Quran ni. Baru dia sebagai penggerak. Wa mimma radaqnahum yufiqun. Ikhfa pun jaga kan.
Satu, dua, tiga. Wa mimma radaqnahum yufiqun. Baik, habis. Itu satu, dua, tiga, dia panggil tahap satu. Macam sekolah juga lah. Sekolah pada tahap satu. Pergi tahap dua, harkat empat. Pergerakan empat. Nama dia jawabul jawab. Dan sifat dia laju. Sifat dia cergas. Baik. Tengok. Walladina yu'minu. Okey. Walladina yu'minu nabima. Dia cergas. Langkah dia lebih laju sikit. Walladina yu'minuna bima unzila ilaik. Tarik nafas. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. Walladina yu'minuna bima unzila ilaik. Lain dengan sifat tiga ya. Empat ni lagi cergas. Cergas panah. Kalau tidak, dia panggil statik. Quran ni. Ulang balik. Satu, dua, tiga. Walladina yu'minuna bima unzila ilaik. Masih lagi. Wama unzila min qablik. Baik. Apabila kataan sama bulan. Unzila pertama bawah. Unzila kedua atas. Kalau ada unzila lagi satu, lagi atas. Lagi satu, lagi atas. Begitu. Dia dalam Quran ni banyak perkataan bulan. Summa, summa, summa. Wala, wala, wala. Ula, ika. Maka summa satu bawah. Summa kedua atas. Summa tiga atas. Summa empat lagi atas. Itu kelebihan ayat Quran. Kita nak alun tengok ayat. Ya. Okey, walladhi. Satu, dua, tiga. Walladhina yu'minuna bima unzila ilaik. Okey. Wama. Satu, dua, tiga. Wama unzila min qablik. Okey. Unzila. Unzila. Yang kedua. Wama unzila. Dia beza, okey. Hak pertama nama jawab. Soal hak kedua nama jawab. Dalam harkat tu, eh. Okey. Ulang balik. Satu, dua, tiga. Walladina yu'minuna bima Bima tu dia enam harkat. Jadi situ kita boleh bubuh burdah. Eh? Walladina yu'minuna bima Salah. Sebab dia jadi qasidah. Dia apa? Qasidah. Qasad, perasaan. Jangan main. Jangan duk hayun duk tu pasal, kan? ya. Boleh tapi ada had, okey? Bubuh situ burdah. Okey. Satu, dua, tiga. Walladina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik. Oi, nampaknya dah letih, kan? Letih, kita rehat. Rehat ni. Wabil akhirati hum yuqinun. Bertangga. Satu, dua, tiga. Wabil akhirati hum yuqinun. Nama dia harkat rehat. Ada juga, ya. Hebat Quran ni, eh. Sambil rehat, baca satu ayat. Okey? Atas sebutan dia. Satu, dua, tiga. Wabil akhirat yukinun. Tapi, itu kita belajar. Kalau kita tak terpentah, no. Kat P dia bercusi, tak baca gitu dah. Malu korang Arab, no.
Malu ke untuk Arab mari ni? Naik kapal terbang berjuta kena bayar. Malu ke negro hak hitam-hitam ni mari? Negro kata bodoh sungguh baca macam tu. Dia macam gini. Wabil akhiratihum yukinun. Itu kalau duduk atas pentah. PWTC. Bila? Tak tahu bila. Naik free tak apa. Tak dapat nombor tak apa. Ada duit juga. Tak apa. Hak mari kat tu dekat ujung Afrika. Baca nye. Dapat duit juga balik. Dah. Ah, calon kidnap. Calon kidnap. Ya. Okey, wallahi. Ulang balik. Ha. Wabil akhirati hum yukinun. Itu kita belajar. Okey. Kita pergi pada atas pentas. Wabil akhirati hum yukinun. 1, 2, 3. Wabil akhirati. Ha, dapat dua ilmu kan. Itu Quran ni tengok tempat. Tengok tempat. Kita nak baca depan siapa? Depan bini kita. Bini kata apalah. Baru dua kali dengan Ustaz Wan tu ngada-ngada dah. Tu depan bini kita. Depan pentah lain kan. Ha, itu mukjizat Quran. Baik. Ulaika ala hudam min rabbihim ni suara paling tinggi. Nama dia suara rongga otak. Jangan tuan-tuan sebut rumah pula suara kepala otak. Rongga otak, bukan kepala otak ya. Jangan silap faham. Ni, paling tinggi. Ula. Oh, duduk situ. Kata, kata. Ah, target apa? Target apa? Dah. 1, 2, 3. Ula. Ika ala hudam mir. Oh, macam PJ pagi ni kan. Tak payah jogging dah. Padan jogging dah ni kan. Tak payah jogging dah. Cukup dah ni jogging ni. 1, 2, 3. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ni yang kedua bahaya ni. Ya ni. Dah yang pertama tinggi dah. Yang kedua lagi tinggi. Haa. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muflihun. Itu nama dia Bayati Husaini. Apa kerja dia? Memanaskan lagu. Mesti kita ngaji Quran ni baca murattal ke? Mesti ada ayat-ayat yang macam tu. Baru bacaan kita tu sihat. Kalau tidak, tak sihat. Kita baca hak paling mudah. Inna a'tayna. Betul apa? Kita baca. Inna a'tayna kal kawsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Oh, gitu. Itu bukan taranum. Itu baru murattal. Kan? Ha. Baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Aku ni milikmu. Milikmu. Kita serah ke Allah kan? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bergegar rumah kita. Kucing pun mari jemaah sekali. Kucing duduk kat dapur tu mari join jemaah juga. Ni anak bini tak mau join. Kenapa? Kita baca macam arnat makan keret. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Hey,
apabila kamu baca Quran, mesti telinga kamu dengar. Telinga ni dengar. Kenapa? Telinga ni pintu hati. Ni. Wa'ang situ. Kena akut. La'allakum turhamun. Mula-mula baca Quran ni rahmat. Yang kedua hidayat. Yang ketiga khusyuk. Atas ayat tu ada tiga benda kan? Rahmat, hidayat, khusyuk. Alladhinahum fi salatihim khashi'un. Dia mesti ada hubung kait. Kalau tidak, bacaan tak ada dalam Quran. Bacaan tak ada solat. Tak ada bacaan pakai semayang itu. Tak? Ha, tuan-tuan, itu pentingnya. Kita kata, kenapa nak pergi ke surah tu? Oh, sebab aku dengar imam dia baca sedap. Apa yang sedapnya? Adakah sedap tu suara saja? Adakah sedap tu Al-Quran? Ataupun kita rasa sedap? Ni tuan-tuan kan? Ha, itulah pentingnya Quran ni. Paling tidak, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Ataupun kita tahu pun tak apa dah, tuan-tuan kan? Ha, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Baik, kita tengok sikit lagi ayat 44. Ha, sikit lagi sebelum berhenti ya. Ayat 44 ini saya dah ajar tempat lain mudah ya. Atamurunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Lagu sama, ayat berbeza. Ini kita apply, kita tatbik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ni ringan ni. Atamurunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Ringan. Atamurunan nas bil birri wa tansawna anfusakum. Fusakum. Fusakum. Itu dia panggil kita'ah ya. Dia panggil apa? Kita'ah. Fusakum. Atamurunan nasabil birri wa tansaw na anfusakum. Okey, atamurunan nasabil birri wa tansaw na anfusakum. Okey, itu harkat satu ya. Harkat satu ni dia panggil permulaan. Sekarang pergi harkat dua, soal. Okey, pendek ya saya buat. Okey. Wa antum tatluna al-kitab. Wa antum tatluna al-kitab. Jaga Quran. Kitab. Ha, perhabis tu baru ba tu hujung tu. Okey, sekarang jawab. Afala. Oh, tiga jenis ni. Kita ambil yang bawah. Afala taqilun. Afala takhilun. Habis. Itu tahap satu. Okey. Pergi pada tahap dua. Harkat empat. Tadi saya kata dah. Sifat cergas dan meluncur. Wasta'inu bis sabri was salah. Satu, dua, tiga. Wasta'inu bis Good. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Belenggang.
Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Oh, dia pergi dengan melenggang ya. Wa innaha satu. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Ah, itu bawah atas pentas. Wa inna lakabiratun illa alal khashiin. Itu atas pentas. Ah. Padang ada 3000 dah. Bawah. Wa inna lakabiratun illa alal khashiin. Satu, dua, tiga. Wa inna lakabiratun illa khashiin. Tangan naik atas semua. Tangan semua ke telinga. Ni sunat ni. Ha. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Duk tegak. Satu, dua, tiga. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim. Dua pula. Wa annahum ilaihi raji'un. Wa itu peranan tangan ni, letak sini, letak sini, dia tambah dia punya kekuatan ya. Alladzina yadunnuna an nahum mulaku rabbihim. Satu, dua, tiga. Allazi dua. Wa annahum ilaihi raji'un. Kuat. Sadaqallahul azim. Tu kat tengah tu bunyi suara tu. Nanti bulan depan suruh baca depan. Jangan tak mari pula. Namun saat bulan depan baca ke depan. Dia betul tak mari. Alhamdulillah. Hamdan hamdan liman anzalal Qur'an. Hamdan hamdan liman anzalal Qur'an. Satu, dua, tiga. Hamdan hamdan liman anzalal Qur'an. Hamdan hamdan liman anzalal Qur'an. Ulang tapi anzala kedua tinggi ya. Satu, dua, tiga. Hamdan hamdan liman anzalal Qur'an. Hamdan hamdan liman anzalal Qur'an. Ala jami'il insani. Ala jami'il insani. Hudan lana wa rahmatan. Hudan lana wa rahmatan. Hudan lana wa rahmatan. Hudan lana. Hudan lana. Sekian, terima kasih. Kita buat konsert Quran. Terjemput semua ramai. Boleh? Masjid anjurkan. Kita buat konsert. Kita panggil kore-kore hebat. Kawan saya hebat-hebat berlambak tuan-tuan. Kita biasa dengar apa nama forum tu, forum ni. Kita buat satu pembaharuan Masjid Kayang. Saya bincang dengan Ustaz Fazri. Ya? Tuan-tuan pakat mari. Saya nak jemput bapak-bapak kore ni mari sini. Saya berjemput bila-bila masa. K.
kita anjur buat daerah pertama di Selangor buat. Kita kajang boleh buat, boleh? InsyaAllah. Saya bincang dengan Ustaz Fazli. Bincang dengan AJK Masjid. Kita buat. Biar orang pakat mari belakang. Ni kori-kori hebat. Selama ni duk sorok. Tak ada orang ajak dia. Masjid kajang boleh ajak? Boleh. InsyaAllah. Allahumma salli Muhammad. Moga-moga pagi ni Allah berkat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi